Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Oke, kali ini ada project pasang underbone custom di Satria F injeksi ya. Ini dia motornya, langsung saja kita eksekusi. Kita lepas ini ya persneling, kemudian footstepnya kita lepas juga. Untuk yang sebelah kiri, untuk yang sebelah kanan kita lepas footstepnya juga. Kemudian lepas juga pedal remnya sama master remnya. Oke, nanti kita tak lupa poster belakang juga dilepas satu saja ya bautnya. Oke. Lepas, kemudian kita pasang dengan yang underbone. Oke. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. To get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too.
untuk selang remnya itu kejepit sama footstep belakang ya, dikhawatirkan nanti sobek. Nah, hasil kita akan pindahkan ke sebelah kiri agar lebih aman. Oke. Sudah selesai, jadi ini reviewnya seperti ini. Jadi untuk switch remnya itu tidak ada ya, tidak ada. Nanti kelemahnya itu saja. Misalkan mentok, ini bisa di. Nah, itu kemudian ini nggak ada bracketnya. Ini di kabel tis. Kemudian yang ini tadinya di sini kita geser ke sini supaya enggak mengganggu poste belakang. Oke. Untuk yang sebelah kiri. Nah. Untuk yang sebelah kiri ini nanti jadi personelnya tipenya seperti motor bebek. Bukan standarnya lagi, jadi diingat-ingat seperti motor bebek. Jadi nambah itu maju, ngurangin mundur. Oke, diongkek. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.